tempat yang telah disediakan. Joko Widodo telah melakukan sejumlah persiapan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin akan berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 bertepatan dengan Presiden dan Wapres terpilih mengucapkan sumpah janji dan penandatanganan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah 70% barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo. Itu koleksi-koleksi yang koleksi kambing itu, Pak? Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5, sekarang jadi 43.